Assalamualaikum, selamat datang ke channel Sunan. Nama saya Nan. Terima kasih kerana menonton. Kali ini saya nak ajak untuk unboxing mikrofon daripada Boya BY-M1. Sebelum tu, siapa yang belum subscribe, support saya, subscribe saya. Salah satu elemen yang penting dalam video adalah audio. Jadi audio yang jelas sangat penting untuk kita sampaikan sesuatu konten. Biasanya kalau saya buat rakaman video menggunakan handphone, saya akan gunakan mikrofon pada earphone ni. Okay, tapi kali ni saya tak sambungkan mikrofon earphone ni dan saya buat rakaman suara direct kepada handphone. Untuk saya buat perbezaan sekejap lagi, kita akan buat perbezaan. Dekat tangan saya ni baru sampai mikrofon Boya BY-M1. Kalau kita tengok dekat Shopee ataupun Lazada, harga pasaran mikrofon Boya BY-M1 ni sekitar RM30 hingga ke RM50 gitulah, tengok bergantung pada penjual. Okey, jom kita unboxing. Ada apa dalam ni? Pisau ni canggih tak? Okay, nampaknya seller ni dia tak ada bubble wrap, so kotak dia macam ni je. Jadi bila postage dia akan kemek-kemek lah. Tapi tak apa, asalkan barang dia okey. Saya pun tak pasti original ataupun tak. Kalau ikutkan original, dia ada hologram dekat sini. Tak apalah, kita test dulu. Kalau okey, tak original pun okey lah. Kalau tengok kat sini, dia tulis 4 smartphone, camcorder, DSLR, audio recorder, PC dan pelbagai lagi. Maksudnya, selain daripada kita boleh guna pada smartphone, kita boleh guna dekat kamera, DSLR ataupun komputer ataupun laptop, kita masih boleh gunakan. Click on mic, kemudian dia omnidirectional condenser microphone. Omnidirectional ni maksudnya, dia boleh record sekeliling mic. Katalah ini mic, dia akan record sekeliling. Jom kita buka ada apa dalam ni. Dah terbuka, ada ni sikit. Okay, dalam ni ada pouch bag. Okay, dalam ni warranty card. Ada waranti kan? Waranti ni dengan siapa pun tak tahulah. Kalau tengok dekat sini, website dia www.boya-mic.com. So, ini ada manual, manual book. Kemudian dia bagi siap-siap pouch bag. Pouch bag ni bagus juga, pouch bag ni. Dalam pouch bag kita dapat mikrofon yang kabel dia panjang gila ni. Okey, ni adalah mic. Dia siap clipkan sini. Kemudian ada apa lagi? Habis dah. Okey. Ini converter. Converter ni kita boleh cocokkan dengan converter ni. Kemudian ini boleh sambung dekat amplifier. Dia ada windshield ataupun pelindung dan juga bateri. Bateri digunakan bateri LR44. Katalah bateri habis, kita boleh je beli dekat mana-mana kedai jam ataupun Mr. DI. Murah je bateri ni. Kemudian macam biasa, kita akan dapat satu free gift. Free gift silika. Ini bukan free gift lah. Kita tengok kualiti binaan dia. Dia ada clip macam logam. Rasanya logam kot. Okay, cara nak gunakan dia, pasang dia benda ni, one shield ni. Ni adalah mic dia lah. Pasang one shield. Okay, clip ni nanti boleh clipkan kat sini. Selepas itu kita boleh buka dalam ni. Pastikan nak pasang bateri. Bateri ni bagi ada duduk berada di atas tali.
Maksudnya bawah bateri itu ada tali, supaya bila nak cabut bateri nanti senang. Then make sure positif dengan negatif dia betul. Dekat sini dia ada tanda dah, positif belah atas, negatif belah bawah. Macam ni, positif belah atas, negatif. Bawah ni adalah negatif. Okey, belah atas ni ada tulis positif, ada tulis kat sini, ada tulis positif. Positif duduk dekat spring. So, cuma tolak dia masuk. Okey, tolak masuk. Lepas tolak masuk, sumbatlah tali dalam ni. Kemudian tutup balik. Oh, memang logam lah. Bagus lah. Kabel ni nanti kita cucuk dekat handphone. So, turunkan dia button ke bawah. Kalau kita cucuk dekat kamera ataupun DSLR, naikkan dia ke atas kamera. Okey, jom kita try. Pertama, saya akan bacakan skrip untuk anda dengar daripada mikrofon handphone. Kemudian saya akan baca skrip untuk anda dengar melalui mikrofon yang ada pada earphone ni. Selepas tu baru saya baca skrip melalui mikrofon Boya BYM1. Ha, ni skrip saya. Ini adalah rakaman suara melalui mikrofon handphone. Cuba dengar kualiti suara dan bunyi sekeliling. Okey, sekarang saya akan sambungkan mikrofon earphone ni kepada handphone. Biasanya saya tak pegang mikrofon earphone ni. Saya akan biar je di bawah ni supaya apabila rakaman dibuat tak ada nampak kabel-kabel. Ini adalah rakaman suara melalui mikrofon earphone. Cuba dengar kualiti rakaman suara dan bunyi sekeliling. Ini adalah rakaman suara melalui mikrofon earphone secara dekat. Jom kita cuba mikrofon daripada Boya BYM1. Okay, saya tak pasti dia ada bunyi ke tak. Saya letak dekat bawah ni saja. Lebih kurang 2 jengkal daripada mulut saya. Ini adalah rakaman suara melalui mikrofon Boya BYM1. Okey, minta maaf kawan-kawan, tadi selepas saya lihat rakaman dibuat, saya dapati ada delay sikit rakaman video dengan rakaman audio. Mungkin sebab saya just cabut dan masukkan je mikrofon, saya tukar-tukar mikrofon tadi tanpa membuat rakaman video baru. So pergerakan mulut kita dengan suara dia tak sinkronis, dia tak sama. So sekarang saya buat testing balik untuk Boya BYM1. First kali saya nak letak 2 jengkal daripada mulut. Ini adalah rakaman suara melalui Boya BYM1. Cuba dengar kualiti rakaman suara dan juga bunyi noise ataupun bunyi sekeliling. Saya cuba dekat dengan mulut. Ini adalah rakaman suara melalui Boya BYM1. Okey, kita cuba letak kat sini. Klip ni biasanya kita akan letak kat sini untuk bercakap. So dia masih dapat tangkap suara lah. Ini adalah rakaman suara melalui Boya BYM1. Cuba dengar kualiti rakaman suara ini dan bunyi sekeliling. Macam? Kita cuba daripada arah lain. Ini adalah rakaman Boya. Ini adalah rakaman Boya. Ini adalah rakaman Boya BYM1. Kalau katakan anda membuat syuting filem pendek lah, katakan kita buat cerita pendek. Saya berpandangan mikrofon ni kita boleh guna dengan cara kena ada seorang untuk pegang galah. Macam dekat rakaman movie, ada seorang pegang galah dan kita letakkan, klipkan mikrofon ni dekat galah. Kemudian yang pegang galah tu hulur daripada atas, jangan bagi masuk dalam kamera. Saya rasa rakaman dia masih boleh diterima. Nanti apabila kita buat editing dalam aplikasi ataupun software,
kita edit sikit lah suara, bagi sedap sikit, bagi, bagi dia up sikit, bagi kuat sikit. 1, 2, 3, 4. Okey, saya ni membuat rakaman video tanpa menggunakan sebarang mikrofon tambahan. 4 langkah daripada handphone. Macam mana rakaman suara? 2 langkah daripada handphone. Macam mana rakaman suara? Sebab tu perlukan mikrofon eksternal yang panjang. 1, 2. Sekarang saya berada lebih kurang 2 langkah daripada kamera. Okey, memandangkan dia ada klip dekat sini, so kita boleh klipkan dekat baju. Right. Dekat housing ni pun dia ada klip. Jadi kita boleh klipkan dekat kocek seluar ataupun tali pinggang. Untuk lagi cantik, kita boleh masukkan kat dalam baju. Dan letak dekat sini. Ha. Sekarang tak nampak kabel. Jadi kita boleh membuat presentation ataupun live ataupun membuat rakaman ataupun membuat lakonan tanpa melibatkan tanpa nampak kabel sangat. Nampak atas, bawah ni okeylah nampak. So dengan jarak yang jauh, audio kita masih jelas yang masuk dekat handphone. So kalau kita nak buat memasak ataupun buat apa-apa DIY ke, jauh daripada kamera handphone, suara kita masih jelas. Jom kita keluar. Okey, ini adalah panjang 6 meter. Sekarang saya pegang mic, panjang 6 meter. Jadi kalau tanpa menggunakan mic, suara kita tak akan masuk dekat handphone lah daripada jauh. 6 meter ni lebih kurang 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah. Okey, macam mana dengan handphone yang anda cucuk tapi bila buat rakaman tak keluar suara? Berdasarkan review-review yang saya tengok, sebab tak keluar suara tu sama ada mikrofon ni dia rosak ataupun handphone tu yang tak support. Ada handphone yang dia tak support untuk buat rakaman melalui external microphone. Jadi antara solution yang diorang bagi, yang pertama, gunakan U splitter. Salah satu cara lagi yang tak support tu adalah video recorder dekat handphone kita. Dia punya software tu yang tak support. Jadi salah satu cara, boleh download aplikasi Open Camera. Satu lagi yang saya baca review, boleh guna aplikasi Footage Camera. Boleh pilih mana satu lah. Tapi saya buka Open Camera, saya download Open Camera tu, saya rasa Open Camera okey. Tetapi dekat aplikasi Open Camera tu perlu juga setting. Apabila dah download aplikasi Open Camera, pergi dekat setting dia, cari video setting. Selepas itu tekan dekat audio source. Kemudian pilih external mic. Jadi secara automatik apabila kita buat rakaman, kalau kita tak cucukkan mikrofon, so dia akan record suara kita melalui mikrofon yang ada pada handphone. Apabila kita cucuk mikrofon, secara automatik dia akan membuat rakaman melalui mikrofon yang kita cucuk. Okey, tadi kita dah test mikrofon Boya BY-M1 ni, yang saya rasa bukan yang original. Melalui pembacaan saya, untuk mikrofon yang original, Boya yang original, dia ada hologram speaker dekat sini. Dekat hologram stiker tu, apabila kita scratchkan dia, dia ada kod untuk kita check dekat website dia. Tapi tak apa, tak original pun harga tetap murah. Kemudian rakaman pun bagus. Saya dah dengar tadi rakaman cantik, alhamdulillah. Mungkin kualiti rakaman tak setanding dengan yang original, tetapi masih okey lah. Jadi memandangkan saya rasa tak original, waranti kad ni macam tak ada fungsi. Melainkan kalau selepas beli kita test dan sememangnya rosak, mungkin penjual dia akan replace one by one. Mungkin lah. Saya berpandangan mikrofon Boya BY-M1 ni sangat berbaloi untuk beginner macam saya ataupun kita baru nak mula macam saya ni. Jadi tak perlu nak cari mikrofon yang mahal.
Kalau tak nak keluarkan modal, cukup sekadar mikrofon yang ada pada earphone ni. Tetapi kualiti rakaman bagi saya agak kurang sikit dan kabel dia pendek saja. Kabel dia dalam 1.5 meter dalam satu hasta gitu. Okey, kalau yang kabel yang ni panjang dia 6 meter. Jadi apabila kita membuat rakaman yang jauh daripada kamera, rakaman suara kita masih lagi jelas. So saya sangat syorkan untuk pemula ataupun beginner untuk dapatkan mikrofon Boya BY-M1 ni sebab harga dia murah, di bawah RM50. Anda boleh dapatkan mikrofon pada saya berkualiti. Kalau nak beli, boleh tekan link yang saya sediakan dekat bawah. Yang tu saya jual sendiri. Tapi Boya yang sama, model yang sama, barang yang sama saya jual. Saya tak dapatkan lagi yang original. Nanti kalau saya jumpa yang original, saya akan jual yang original pula. Alright. Jumpa lagi. Support saya. Subscribe. Terima kasih kerana menonton.